Halo semuanya, selamat datang di channel Poye Poye Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Bobo Boy Sori nih teman-teman. Dan sekarang ini Bobo Boy Sori dan juga Bobo Boy Supra, kita berdua ini baru selesai keluar dari kelas nih. Udah seperti mereka tuh, kalau mereka bertiga itu keluar kelas udah dari tadi. Ya iyalah, kan sewaktu belajar kamu sama Bobo Boy Supra ngobrol terus. Makanya kamu dikasih hukuman PR sama Bu Guru. Iya nih teman-teman, ini Bobo Boy Sori dan juga Bobo Boy Supra, kita berdua ini dikasih PR nih sama Bu Guru. Gara-gara sebelumnya itu kita berdua ini ngobrol di kelas. Oh ya, itu Upin Ipin, Shinchan dan juga Bu kemana? Kan mereka keluar kelasnya bareng kalian. Iya juga ya. Bobo Boy Petir, itu Upin Ipin, Shinchan dan juga Bu kemana? Kan sebelumnya itu mereka keluarnya bareng kalian. Katanya sih Upin Ipin dan juga Shinchan mereka itu mau naik kereta api odong-odong. Hah? Sekarang ini mereka bertiga lagi naik kereta api odong-odong? Di mana Bobo Boy Petir? Itu di parkiran mobil sekolah, kan di sana itu ada orang yang lagi nyewain kereta api odong-odong. Oh, di parkirannya? Ya. Kalau gitu ayo kita ke sana, soalnya aku juga pengen naik itu tuh kereta api odong-odong. Kita ke sana, kenapa nggak pulang ke rumah dulu Bobo Boy Sori? Udah Bobo Boy Petir, mending kita main dulu gimana? Kalian setuju nggak kalau kita main dulu? Kalau aku setuju, mending kita main dulu lah. Tuh, Bobo Boy Supra juga setuju. Kalau Bobo Boy Duri gimana sama Bobo Boy Air? Ya, aku juga setuju. Sama, aku juga setuju. Mending kita main dulu. Ya tuh, mereka berdua juga setuju. Mending kita main dulu lah, jangan langsung pulang ke rumah. Udah deh, kalau gitu aku juga ikut. Kita langsung main. Oke, mantap. Ayo sini semuanya, kita samperin Upin Ipin. Nah, katanya itu mereka bertiga lagi main ini, teman-teman. Kereta api odong-odong. Oke, kita bakalan pergi ke parkiran. Nah, parkiran sekolahnya itu ada di sana nih teman-teman. Oke, kita lihat. Mana ya? Ayo kita lari. Di sana kita cuma lari, ada. Ayo kita lari, ayo. Itu Bobo Petir mana katanya itu? Oh, itu kah? Itu mereka bertiga ada di sana. Bener dong. Ayo kita ke sana, kita samperin mereka. Terus tas kita di mana nih Bobo Sori? Ya pakailah. Pakai. Enggak ada, dititipin aja tuh ke Bu. Titipin ke Bu. Ah, enggak usah Bobo Petir. Ayo kita ke sana. Upin Ipin, Shinchan, tungguin kita. Kita juga pengen naik kereta api odong-odong. Tungguin kita. Ayo semuanya, kita kejar mereka tuh. Upin Ipin, Shinchan, berhenti, berhenti. Waduh, mereka malah ninggalin kita nih. Ayo kejar, kita kejar terus. Iya, ayo kita kejar. Upin Ipin, Shinchan, stop. Stop, kita mau naik nih. Stop, berhenti, berhenti, berhenti. Nah, akhirnya kereta api odong-odong berhenti juga nih, teman-teman. Shinchan, Shinchan. Upin, kita juga pengen naik kereta api odong-odong ini, boleh kan? Ya, boleh lah, Kak. Tapi Kakak harus bayar sewanya dulu tuh ke bapak-bapak yang punya kereta api odong-odong ini. Bapak-bapak yang mana? Tuh, bapak-bapak yang di sana, Kak. Oh, yang di sana ya? Pak, Pak. Pak, berhenti, Pak. Berhenti. Wah, bapak-bapak yang punya kereta api odong-odong ini. Pak, berhenti, Pak. Ayo semuanya, kita samperin bapak-bapak itu. Ayo, ayo. Pak, berhenti, Pak. Jangan lari, Pak. Pak, kenapa bapak lari sih? Pak, berhenti, stop, Pak, kita capek, Pak. Waduh, Pak, berhenti, Pak. Nah, akhirnya bapak ini berhenti juga nih, teman-teman. Pak, Pak, Pak. Pak, kita juga pengen naik itu, Pak. Kereta api odong-odong, kita harus bayar berapa? Murah deh, bayarnya itu satu orang cuma 10.000. Wah, ternyata murah nih, teman-teman. Katanya itu cuma bayar 10.000. Ya, tapi cuma keliling di parkiran ini aja, Dek. Oh, 10.000 itu cuma keliling di parkiran ini. Kalau keluar dari parkiran ini boleh nggak, Pak? Ya, boleh kok, Dek, tapi itu bayar paketan. Nah, paketnya itu 250.000. Waduh, gimana nih para Bobo Boy? Mending kita nyewa kereta api odong-odong di sekitaran parkiran ini atau dibawa keluar aja? Tapi kalau dibawa keluar kita harus bayar satu orang 50.000. Satu orang 50.000 berarti ini pasti jadi 250.000. Ayo kita patungan satu orang 50.000. Sini, satu orang 50.000. Bobo Boy Petir, mana uangnya? Nih uangnya Bobo Boy Sori. Oke, mantap. Terus ini Bobo Boy Supra. Nih uangnya Bobo Boy Sori. Oke. Bobo Boy Air mana? Uang aku habis tadi di kantin. Jadi pakai uang kamu dulu ya Bobo Boy Sori. Aduh. Ini Bobo Boy Air katanya pakai uang Bobo Boy Sori dulu. Nanti juga kalau sampai di rumah aku ganti kok. Pakai uang kamu dulu ya. Ya deh, oke. Nah, tinggal ini Bobo Boy Duri. Ini uangnya Bobo Boy Sori. Oke, mantap. Terus itu gimana ya mereka bertiga? Pak. Pak, ya, dapat, Dek. Itu kalau mereka bertiga ikut juga sama kita, mereka bertiga juga harus bayar uang tambahan. Ya gak usah lah, Dek. 250.000 juga udah cukup. Oh, nggak usah ya, Pak. Kalau gitu nih, Pak, uangnya 250.000. Ya, Dek. Nah, ini uangnya sudah dikasih nih, teman-teman. Kalau gitu kita pakai kereta api odong-odongnya dulu ya, Pak. Ya, Dek, bawanya hati-hati. Oke, mantap. Shinchan, Shinchan, Shinchan. Kamu turun, Shinchan. Sekarang giliran aku yang nyetir kereta api odong-odong itu. Emangnya kakak udah bayar buat nyewa kereta api odong-odong ini? Ya udahlah, Shinchan. Malahan kita nyewa kereta
api odong-odong ini dibawa keluar. Oh, sekarang bisa dibawa keluar. Kalau begitu nih kak, kakak yang bawa, tapi Shinchan juga ikut ya. Ya Shinchan, ayo semua Popopoy, kita naik kereta api odong-odong ini. Ayo semuanya. Satu jam kemudian. Nah, ini para Popopoy sudah naik nih teman-teman. Waduh. Lihat nih yang di belakang itu ada Ipin dan juga Popopoy Supra. Waduh, mereka naiknya sambil joget-joget ke jalan raya. Iya benar kak, ini seru nih. Terus, waduh, Shinchan, kok kamu naiknya di sana sih? Terus kalau gitu, Shinchan harus naik di mana, kak Popopoy? Sorry. Itu di atas sini atau di sini juga bisa kok, Shinchan? Gak mau ah, kak. Mending Shinchan naiknya di sini aja nih, di sini teduh. Oh, waduh, katanya itu Shinchan mau di sana nih, teman-teman. Terus di atas itu ada Popopoy Duri dan juga Popopoy Air. Oh ya, di samping itu ada ini teman-teman, ada Popopoy Petir. Mending kamu jangan gelantungan, duduk aja tuh di atas itu bareng Popopoy Air dan juga Popopoy Duri. Ya, aku mending gelantungan aja nih, ini seru. Popopoy Duri, ayo cepetan kak, kita berangkat ke jalan raya. Oke, siap Upin, kita berangkat. Semuanya siap-siap. Ya, siap-siap. Oke, kita berangkat. Oh ya, kita kesana dulu tuh, kita ini samperin Bu. Kalian bawa tas aku kak. Iya, sama. Shinchan juga ada di sana okay. Tuh. Oke. Sekalian katanya itu bawa tas Upin Ipin nih teman-teman. Bu, ayo sini Bu, ikut sama kita Bu. Ayo. Bu, sini Bu. Oh ya, itu tas Upin Ipin ayo. Kita juga harus bawa tas Upin Ipin terus nanti disimpan di sana nih. Eh, Upin, kamu turun Upin, bantuin Kakak nih bawa tas kamu. Ada yang bawa tas Upin ke sini, Upin malah turun nih. Iya, Kak, semua tas yang ada di sana ayo Kak bawa ke sini. Ya deh, semuanya aku bakalan bawa. Ayo Bu, sini Bu. Bu juga mau ikut kan? Iya, tolong sekalian anterin aku pulang ke rumah ya. Oke, siap Bu. Nah, ini tas Upin Ipin dan juga Shinchan sudah dibawa nih sama Popopoy Sori. Kalau gitu, ayo Bu, sini Bu. Nah, oh ya, ini tasnya simpen di mana ya teman-teman? Ah, mending simpen di sini aja deh. Popopoy Supra, tolong bantu aku. Ya, siap Popopoy Sori. Nah, itu tas Upin Ipin, Shinchan dan juga Bu sudah disimpan di sana nih teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan pergi ke rumahnya, Bu. Kita bakalan nganterin Bu pulang nih teman-teman. Oh ya Bu, kok Bu duduknya di sana sih? Boleh kalau aku duduk di sini? Ya boleh sih, tapi kalau menurut aku mending Bu duduknya di sana aja tuh di belakang. Aku duduk di belakang sambil joget-joget bareng mereka berdua. Iya Bu. Enggak, bikin malu aja, nanti aku dikira orang gila. Oh ya teman-teman, lihat nih, ini Upin kok santai banget ya. Upin, hati-hati Upin. Kamu sambil pegangan Upin supaya nggak jatuh. Iya tenang kak, ini juga Upin sambil pegangan kok. Oke, mantap. Waduh, lihat tuh. Itu Popopoy Duri juga seneng banget nih. Yeay mantap, kita naik kereta api odong-odong ke jalan raya. Yeay asik. Oh ya, nanti itu kita lewat mana nih Bu? Kita lewat ke kanan atau lurus aja? Ke kanan aja supaya cepat sampai ke rumah. Oke, kita lewat sini. Nah mantap. Popopoy Petir, pegangan Popopoy Petir. Nah ini juga aku sambil pegangan. Oke, waduh lihat teman-teman itu Shinchan kok seperti orang yang ini ya, yang lagi sedih. Nah, yalah kak, kan tadi Shinchan belum puas bawa kereta api odong-odong sewaktu di parkiran. Berarti ini Shinchan gak ikhlas nih kalau kakak yang bawa kereta odong-odong ini. Ya sih, sebenarnya aku gak ikhlas. Tuh, kasihan Shinchan kak. Tapi kan kakak yang bayar mahal, Pin. Emangnya kakak bayar berapa untuk nyewa kereta api odong-odong ini? Kakak bayarnya 50 ribu. Ya kan Popopoy Duri? Ya sama, aku juga bayarnya 50 ribu untuk patungan. Tuh, Popopoy Duri juga sama bayarnya 50 ribu. Kan kalian itu bayarnya cuma 10 ribu ya? Ya sih, tadi itu kita bayarnya 10 ribu paket hemat, Kak. Waduh, oke. Nah, rumahnya Bu itu ada di sana nih, teman-teman. Nah, berarti sebentar lagi kita bakalan sampai ke rumahnya Bu. Gimana kalau kita ke sana dulu, Kak, ke pom bensin? Kita isi bensin kereta api odong-odong. Emangnya kereta odong-odong ini pakai bensin? Tapi juga nggak tahu, Kak. Kita bakalan coba ke sana, kita bakalan coba isi bensin. Oh ya, tapi kalau kita isi bensin ini pakai uang siapa? Nah, pakai uang kakak lah, uang siapa lagi? Hah? Pakai uang kakak? Iya. Gak mau ah, Pin. Hah? Kok gak mau sih, Kak? Mending kita langsung ke rumahnya Bu aja deh. Ya, lagi pula aku udah lapar banget nih, pengen cepat-cepat makan di rumah. Tuh, katanya juga Bu sudah lapar. Kasian tuh, Bu. Oke, sudah lapar. Nah, rumah Bu itu ada di sana nih, teman-teman. Ayo, Kak, lebih cepat lagi, Kak. Gas, Kak, gas. Aduh, ini gasnya juga udah mentok, Pin. Iya, udah paling kenceng Bu, nih. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi juga kita bakalan nah, sampai sebentar ke rumah lagi Bu. Kita bakalan sampai ke rumah Bu. Nah, rumah Bu itu yang ini, teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai. Ayo, waduh, kita hampir nabrak nih. Kalau gitu, ayo Bu, turun Bu. Oh ya, tasnya mau diambilin nggak? Nggak usah, Kak Bu. Sorry, biar aku aja yang bawa. Nah, itu Bu sudah turun nih, teman-teman. Terima kasih ya, Kak, sudah nganterin aku pulang ke rumah.
Ya, sama-sama, Bu. Oh ya, teman-teman, kita kemana lagi nih menggunakan kereta api odong-odong ini? Mending kita ke puncak gunung tertinggi atau kemana ya? Pokoknya tulis di komentar. Nah, oke, teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.